Hai hai hai, welcome back to my channel. Apa kabar semua? Pastinya baik dong. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman menikmati keindahan alam Wondawa, tepatnya di Kampung Windesi. Windesi sendiri juga terkenal sebagai kampung penghasil buah-buahan terbanyak dari Kabupaten Teluk Wondawa. Nah, kali ini kita akan menempuh perjalanan lewat jalur laut menggunakan speedboat milik Satpol Air. Perjalanan kali ini memakan waktu kurang lebih 1 hingga 2 jam dari Kota Wasior. Dalam perjalanan ini, saya juga akan menampilkan keindahan dari Laut Wondawa. Boleh dong, gege dulu. Aduh, awas bang, bisa jatuh ke laut. Tada, akhirnya setelah 1 jam perjalanan, kita tiba juga di Kampung Windesi. Selanjutnya, kita langsung menuju ke Bukit Kamadiri, yang dalam bahasa Windesi sendiri artinya kemah yang didirikan. Bisa juga diartikan sebagai kemah Injil. Karena awal mula Pendeta Jan A. Van Balen mendirikan kemahnya di atas bukit ini. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang Bukit Kamadiri ini, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Kan paling kan
1889 menetap di sini. Kaidi, ya Kaidi ada apa? Ya dia waktu perjalanannya itu yang dia pakai Kaidi. Kaidi beda lagi ya. Kaidi nih beda lagi. Beda. Ini apa? Coba tuh. Itu bisa kembali Kaidi turun di dia itu pada 25 Oktober. Yang di Kaidi itu Pak Isak, Prita Isak juga. Itu ada lain lagi, lagi. Masukkan hasil ada pasir buku yang sayangnya waktu kita tidak banyak di Kampung Windesi. Kita langsung balik ke Wasyor. Sekian dulu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.